sebelah sana. Bang, bisa dijelaskan Bang terkait beredar viralnya yang minyak sama air itu Bang di SPBU ini Bang? Oh ya benar, itu kejadiannya memang benar. Kalau dibilang sih kejadian secara tidak disengaja, dikarenakan pas sebelum kejadian dari bagian tangki pendam SPBU lagi pemasangan paving block. Sementara pemasangan belum selesai, curah hujan tinggi di sore hari dan air secara tidak sengaja masuk ke tangki pendam yang kami kiranya pertamanya aman. Dan tapi setelah ada pengaduan dari konsumen atau masyarakat mengatakan produk yang kami jual itu ada minyak, kami langsung menghentikan penjualan Pertalite. Kami cek fisik dan benar setiap kendaraan yang mengisi di sini yang kendaraannya jadi bermasalah. Ya sampai sekarang kami masih tanggung jawab. Itu kalau boleh tahu ada berapa kendaraan emang? Kalau pastinya nggak tahu sih, cuma kalau yang setiap kendaraan yang di sini-sini mogok dan terbukti, kami setiap ganti rugi. Ada berapa laporan yang masuk, Bang? Kalau laporan yang masuk sih sampai sekarang ada 8, tapi 2 masih dalam proses perbaikan. Hari apa kejadiannya ini, Bang? Tanggal 26 sore, tanggal 26 malam. Sekitaran jam 8 ke atas itu. Berarti pada jam 8 itu lagi pemisian gitu ke tangki. Ya, proses penjualan. Oh, proses pengisiannya sore ya. Ya, dari situ baru kami tahu ada masuk juga saat tidak sengaja air hujan yang bercurah tinggi tersebut ke dalam tangki. Karena proses tersebut, kami langsung menghentikan penjualan Pertalite. Mengeceknya, membersihkannya dan sampai sekarang setelah kami sirkulasi proses semuanya sudah aman dan minyak yang bermasalah ini udah nggak ada lagi, siap dibuktikan ke lapangan. Berarti artinya Bang, kalaupun begitu airnya sudah nggak ada lagi ya Bang, sudah disedot lagi gitu? Airnya udah nggak ada lagi, yang tersisa ya tinggal minyak saja di tangki pendam. Bersedia kita buktikan ke lapangan. Ada nggak mau menyampaikan permohonan maaf Bang kepada konsumen? Nah, untuk kejadian ini saya dari pihak SPBU meminta maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat karena kejadian kelalaian dan kesalahan SPBU kami. Untuk kedepannya dari pihak SPBU kami akan lebih maksimal meneliti setiap produk yang akan dijual kepada masyarakat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.